I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Sebelum itu, sila tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Gempa. Berita terkini, rumah Yusuf Haslam bertukar jadi mini studio demi Puteri Sarah. Lepas siap, Datuk datang beritahu. Umum mengetahui hubungan baik pelakon Puteri Sarah Liana dengan keluarga mentuanya iaitu Datuk Yusuf Haslam dan isteri Datin Fatimah Ismail. Baru-baru ini tular video memperlihatkan Puteri Sarah menjalani sesi fotografi untuk sebuah produk di rumah mentuanya yang dijadikan studio. Tukar rumah Datuk Yusuf Haslam jadi studio, tulis caption di video tersebut. Pada perkongsian video yang sama, pihak yang terlibat dalam sesi fotografi itu turut memuji sikap pengarah dan penerbit itu yang baik hati dan membenarkan kediamannya diubah menjadi mini studio. Menurut pihak terbabit, dia mahu memudahkan proses fotografi itu memandangkan Puteri Sarah sendiri yang meminta untuk dilakukan di rumah mentuanya. Baik sangat Datuk, kami tukar rumah jadi mini studio lagi. Lepas siap, Datuk datang beritahu ruang mana yang cantik untuk shoot. Kita dekat Najihah, kalau boleh mudahkan semua pihak. Sebab kita mudahkan orang, orang mudahkan kita. Nak pula kata, kalau duta kita yang minta katanya. Rata-rata netizen meluahkan rasa kagum dan memuji sikap keluarga mentua Puteri Sarah yang sentiasa menjaga baik menantu kesayangan. Datuk Yusuf Haslam ni satu dalam sejuta. Yang bertua di sini sebenarnya Datin, isteri kepada Datuk. Dapat suami yang baik dan penyayang. Alhamdulillah, bagus juga tu untuk keselamatan Puteri Sarah. Orang hebat, cantik dan glamour ni selalu ada musuh. Untung dapat mak bapa mentua prihatin. Ibu dan bapa mentua dah layan macam anak kandung, beruntung Sarah, komen beberapa netizen. Sekian info hari ini. Terima kasih.